klik, nah itu ya, mouse-nya di situ ya, lihat ya, seret. What's up jenis gamers, ketemu lagi sama Abegas di channel gaming pun lebih sentrik lebih dari sekedar gameplay. Di awal video, aku selalu mengucapkan terima kasih kepada salah satu member yang sudah mensupport channel ini dengan cara klik tombol join di sebelah subscribe. Dan video hari ini gue persembahkan kepada Michael DG. Michael, hidupmu luar biasa. Di episode Cascade React hari ini, gue bakal react ke salah satu video Magic Chess yang paling kontroversial, yang viewsnya gede banget, dimana waktu itu sampai subscriber pada berdebat. Ini tuh bug atau mekanik? Sebenarnya bukan lebih ke berdebat benar atau salahnya ya. Intinya, kalau itu merupakan sesuatu yang nggak diinginkan sama Moontoon, itu udah pasti akan di-fix, entah apapun itu namanya. Oke, jadi di video hari ini gue bakal nonton salah satu videonya temen gue yang sangat baik, yaitu Alvin, guys. Respect ya, apapun pendapatnya, kita hargai, mari kita react sama-sama. Oke, langsung aja. Blessing kita berapa, guys? 8 biji. Wih, 8 blessing nggak tuh? Susah kan, guys, kan? Waktunya bener-bener habis udah buat itu doang, guys. Halo, guys. Kembali lagi bersama Golvin di video Magic Chess. Guys, untuk video yang hari ini agak sedikit kontroversial. Dan kontroversial. Gua kalian, ya. Jadi, sebenarnya gue dapet info dari temen gue yang di Filipina. Ya, pemain Magic Chess juga. Dia dapet patch notes dari Magic Chess yang sebenarnya tersembunyi. Tersembunyi tentang gimana caranya kita mendapatkan blessing ya. Jadi sebenarnya konsep dasarnya begini, guys. Blessing itu yang kita tahu random kan ya. Tapi ketika di gua baca patch notes ini, gua sediakan dalam bentuk screenshot, dinyatakan bahwa blessing itu semakin besar kemungkinan untuk keluar jika kita hero yang ada blessing di battlefield di yang kotak caturnya battlefield. Jadi sebenarnya bisa mainkan sehingga jadi dimundurin ke bench. Gua inget nih, gua bikin kontennya juga nih yang 910 blessing tuh, guys. Yang gua tulis di thumbnail, screenshotnya bukan buatan dan ada kesulitannya sendiri, guys. Jadi dalam bayangan gua, kalau dari gua agak merasa ini bukan bug, guys ya. Gua rasa ini bukan bug karena yang pertama ada di patch note dari Magic Chess, meskipun kalau kita buka di Ori server nggak ada. Yang kedua, dia maksud dia patch notes advanced server ya? Itu main mekanik dan kalau beneran itu mekanik ternyata bukan bug pun, itu susah banget. Gua ngerasa itu gua gagal berapa kali dan tetap aja bukan sesuatu yang bikin lo langsung OP gitu loh, guys. Beda sama bug kristal yang tinggal lo pindah-pindahin, auto jadi semuanya ya. Jadi nggak payah panjang lebar lagi. Zaman dulu juga habis bug kristal ya itu ya. Tinggalkan saja pendapat kalian seperti apa. Tapi jangan lupa untuk eksplorasi seperti ini. Berikan dukungan kalian untuk like dan juga di subscribe kalau kalian enjoy. Karena gue banyak banget video gameplay Magic Chess yang semoga bisa membantu kalian juga. Tinggalkan komentar menurut kalian ini adalah mekanik yang tersembunyi dan mungkin nanti akan dibikin di expose. Tapi kenyataannya habis video Alvin yang ini gue ingat waktu itu di fix loh, guys. Benerin kalau ternyata dari Moontoon dan bilang, oh ini bug lah. Terekspektasi. Soalnya main Magic Chess tuh bukan main maju mundurin hero ya, heronya ya udah di board aja gitu ya. Ya mekanik tuh artinya itu buat skill, ibarat kan kayak mainan celot cepet-cepetan jari jadi OP gitu ya. Jadi tinggalkan pendapat kalian di komentar, tapi nonton sampai habis untuk belajar triknya sampai akhir. Ini beda sama guys, kita nonton sampai habis, guys. Worth it banget untuk dipelajari biar kalian lebih baik di season baru Magic Chess kali ini. Enjoy. By the way, kalau kita konten creator Magic Chess tuh berbeda pendapat tuh biasa ya, guys ya. Tetap menghargai ya. Kan masalah, guys, yang dilihat lu diambil sisi positifnya, sisi bagusnya, guys. Namanya juga reaction kan. Oke, kita coba ya. Di sini dapat 6 gol akhirnya, bisa jual Valir ya. Gak usah dengerin yang nyinyir, Bang. Enggak, gua sih enggak mau dengerin ya, guys. Cuma kebaca mau gimana dong, guys. Gua sih enggak mau dengerin, Cok. Wih, ini patch yang masih ada Nana, Mac Era. Bikin sakit. Oke, tapi udah ada sinergi-sinergi yang baru ya. Kebaca tapi, guys, mau gimana? Kebaca, Cuk. Kebaca, guys. Ini dia kayaknya sambil ngebaca chat, dia berarti sambil live ini, guys. Cara dapat blessing ya, dengan cara gini aja. Ke T-Rex pasti blessing kirim ke 1-2, 1-2. Bener banget tuh ya. Tiba-tiba nanti dapatnya tuh dapatnya primbon nanti ya. Alah, pusing gua, guys. Nabung dulu ya. Gak ada rencana bikin gunner, Bang. Belum jadi, belum dapet ya. Nanti kalau dapet kita bikin ya, guys ya.
Fatebox. Oke, okay. Cepet juga ya transisinya si Alvin nih ya. Masih aja nggak ada transisi guys, videonya. Jadi ya buat yang nonton juga lebih ringkas sih guys. Jadi kalau yang waktu-waktu nunggu kan jadinya kadang kan kelamaan kan. Sama dia di skip, jadi langsung nonton ke intinya guys. Gila loh, gue belum nggak dikasih blessing macam ini guys. Stres sekali gue liatnya. Era, dia main Mac Era roll bawah nih. Gak dikasih blessing gue guys. Oke. Bener-bener tak ada blessing guys. Itu udah bintang 2 semua, Vin. Daripada Mac Era. Udah bintang 2 semua sih, udah enak guys, banget sih. Irital begitu ya. Harusnya gue lepas aja kayaknya guys. Gue ada Haya juga tuh. Seriusan nih gue main kayak begini hari ini. Ini kita main bintang 2 nya banyak banget guys. Mainnya kekuatan mentah ya gitu ya. Bener-bener mentah kekuatan gue di sini guys. Tapi bintang 2 rata lah. Oh, early game hero-nya. Bintang 2 itu penting sini, banget ya. Udah kuat banget lah punya Alvin lah. Solid, solid. Kalau nice. Mau tinggal jual 1-1 sih. Nana, Iritel. Semuanya dijual, oke. Okay. Nana lagi temen-temen. Gimana nih? Sabar. Jual Mia 1 mungkin? Tunggu bunga keluar, layar ya. Ganti. Nyala ya. Oke. Okay. 8 hero blessing semua bang, tadi bang. Oh, nanti dia lah soalnya mau banyak yang pos rendah diambil-ambilin semua. Supaya cepet blessing guys, supaya bisa cepet pakai bug-nya ya. Freya full item masih haram. Ya intinya kalau menurut gue, Moonton tuh nggak buta lah. Kalau yang menurut mereka bug, next patch-nya di-fix gitu lah ya. Teman-teman ya, sabar ya. Jadi ini makanya kita kreator-kreator tuh harus sering mengekspos yang kayak gini-gini tuh lo guys. Itu adalah acara-acara gua lah, haram banget. Ini juga kapan hari apa namanya blessing bintang itu dihapus gara-gara kita juga yang bilang kalau itu nggak balance ya. Masih ingat banget. Hanya dihapus guys, sudah guys, nggak ada bintang 4 ya. Gua masalah ini satu guys, nggak ada blessing gua. Masalahnya di nggak ada blessing doang cuy. Maafin yuk, bisa yuk. Nah, akhirnya ada blessing. Tereo. Nih, gua kurang lebih masih ingat caranya sih. Pokoknya hero yang blessing dimundur-mundurin nanti ya. Pertama nih. Blessing pertama tuh. Tapi kita lihat lah, Alvin bikinnya gimana. Kalau kalian mau main, kunci pertama di blessing pertama, teman-teman. Setelah blessing pertama, yang lainnya bisa dimanipulasi. Nanti kita coba manipulasinya ya. Enggak pencet reminya, Vin. Dan ini bukan, setahu gua bukan bug, guys. Setahu gua tuh ini mekanik. Tapi ini Alvin ngomong gitu karena waktu itu baru keluar ya konteksnya ya. Waktu itu karena baru keluar ya. Jadi ini mekanik, dia baru main. Itu aja, guys. Enggak apa-apa, guys. By the way, gua react ini tuh gua sama Alvin temenan baik ya. Dan enggak masalah kok. Dapat blessing kan? Blessingnya di support, guys. Nice banget. Ya, ditarik supaya dapat blessing karena Moonton ngelihat enggak ada hero di board. Waktu itu memang sistemnya kayak gitu, guys. Karena masih baru banget. Blessing lagi. Dapat blessing. Kalau kalian nanya gimana cara dapat blessing, itu caranya ya. Swordmaster-nya jadi kelebihan satu, Bang. Enggak masalah. Enggak masalah, guys. Swordman. Itu, guys, cara dapat blessing dengan lebih gampang ya. Ketika kalian mau upgrade, tarik balik dulu. Baru naikin hero-nya. Tarik balik yang udah blessing. Di patch note advanced server memang sudah dituliskan guys, itu legit, itu benar. Nah, tapi di patch, tapi dia tadi di intro bilang di patch notes original nggak ditulis, cuman sistemnya belum diperbaiki. Nah, sengaja nggak ditulis supaya semua orang nggak di abuse ya. Guys, sesuatu yang bisa di abuse tuh udah pasti bug lah. Karena bukan bug sih, gua nggak masalah sih guys, karena ini bukan bug, gua nggak apa-apa sharing sama kalian. Bukan bug dan ini nggak gampang teman. Bug pun nggak apa-apa kalau di share kok. Kalau menurut gue bug pun nggak apa-apa sih, karena banyak videonya kita kayak gua, Alvin, Gimang, sama Bas Clemens ya. Habis kita nge-share video bug, habis itu gak bikin orang tuh langsung jago. Cepet di fix itu. Transisinya butuh waktu yang sangat cepat dan sangat rendah guys ya. Jadi tapi kalau main pakai emulator mah cepet Vin, gampang. Gak sesusah main pakai itu sih, pakai HP sih. Jadi gua nggak apa-apa sharing guys, karena yang pertama ini bukan bug, ini glitch. Bukan glitch sih, trik, mekanik, salah gua ngomong gua. Trik ya. Soalnya glitch sama bug sama aja. Trik. Tapi tadi Alvin memang sudah itu ya, udah bilang di awal disclaimer-nya ya. Ada disclaimer-nya ini konten memang kontroversial guys. Pendapat orang bisa beda-beda waktu itu guys. Masalah kalau mau ngadu cepet-cepet gua enggak masalah guys. Gua masih sangat santai sama itu ya. Halo Warane, thank you kiriman 50 stars-nya guys juara 1 bang. Semoga ya. Semoga di-fix tuh. Akhirnya di-fix ya. Itu lebih ke unintended interaction lah.
interaksi yang nggak seharusnya terjadi. Soalnya gitu, misprogrammingnya lah dari situ menurutku. Balik teman-teman segala macam ya, itu benar-benar butuh effort yang sangat tinggi guys di sini ya. Sangat tinggi juga enggak lah, tapi butuh effort ya, butuh effort. Tapi kalau sangat tinggi enggak lah. Betul. Kalau Pak, kalau nanti Alvin nonton react gua ini boleh komen di bawah juga ya. Dari temannya dari Filipina si Genesis ya. Jadi, oh tuh dibocorin tuh dari sumbernya namanya Genesis guys. Gua pernah baca itu tapi gua enggak perhatiin, pas gua baca lagi masuk akal. Kalau bak kristal itu berani ngebak, gua enggak mau. Kalau bak berani ngebak. Soalnya itu gampang banget, enggak pakai apa guys. Kalau bak kristal itu tuh kayak enggak pakai skill gitu loh. Enggak ada greget-gregetnya guys. Kalau cara dapat blessing tuh masih mekanik, masih cepet-cepetan gitu kan. Masih valid gitu loh guys. Kalau kristal kan tinggal lu gandain terus tiba-tiba lu punya 6 archer gitu guys. Bangke banget. Hitbox dia paling terakhir ya. Jadi kemungkinan cuma dapat hero doang di sini. Iya, susah banget guys, susah banget. Mikirin mau masukin hero apa, nanti pas di ujung kalian harus tarik hero blessing yang banyak banget, nauzubillah gitu kan. Susah banget, bener-bener banyak banget. Banyak banget Johnson. Guys, sampai di ujung-ujung tuh bener-bener lu banyak banget hero blessing. Lu tarik balik tuh sampai tangan lu pegel coy. Lalu lu udah gak punya waktu buat set formasi ya. Jadi di saat itu tuh sebenarnya lu harus mikirin prioritas guys. Apa yang mau lu prioritasin di saat itu guys? Hayabusa 8, ini sisa 5, bodo amat, susah banget ini guys. Ini tadi gue jual dulu aja ya. Satu klon ada di tangan, roll dulu aja, badang teman-teman ya, kita bisa masukin gantin ini. Nah, core-nya di sini aja bisa nggak? Bisa dong. Line slot zaman masih Astro guys, belum pindah ke superhero ya ini. Berarti mungkin mau main apa terus di blessingin? Bisa jadi, tapi blessing itu nggak pasti ya. Blessing itu kalian tahu sendiri tuh bisa star blessing, bisa sinergi kiri, bisa sinergi kanan. Jadi masih ada kelemahan ya guys. Masih enggak langsung GG ya. Ah, tapi kan udah dapat star blessing paling kuat sih. Bawahnya mulu enggak apa-apa. Blessing bintang guys masih paling kuat guys dari zaman dulu ya. Ya. Gila udah parah nih blessing bintang itu. Tuh guys, ada blessing gua ada 3 ya. Ada 3 di level 7. Level 8 chance-nya makin besar guys ya. Jadi semakin besar kemungkinan kalian semakin besar kalian level kalian saat bikin blessing makin besar level slotnya itu semakin besar kemungkinannya guys. Ada korelasi di sana juga teman-teman ya, jadi jangan dilupakan. Ada korelasi di sana teman-teman. Bentar kita di Lancelot nih, core-nya nih. Jadi jangan pernah lagi gabungin hero ketika di string gitu ya, jangan pernah guys. Nanti kemungkinan blessing kalian semakin kecil. Pamit dulu Greget mau main ya, silakan Herawati. Tapi mengecilkan kemungkinan main sinergi aneh-aneh, betul. Eh busanya udah bintang 3 tuh, Haya Blade Armor lawannya. Beloknya kejauhan, kelamaan transisi. Yang itu masih bisa ya, Haya Blade Armor ya. Dan ketika semua orang sudah tahu trik ini, gamenya bakalan jadi seru banget. Susah banget. Lu bakalan diuji banget fasen-fasenannya guys. Ini bakal jadi salah satu. Ya tapi tujuannya sih main Magic Chess tuh enggak, bukan uji fasen sih, uji strategi sih. Menurut gua ya. Salah, jangan mati dong sama Haya Busa. Matilah, Haya Blade Armor waktu itu. Haya Blade Armor waktu itu gila banget ya. Sudah defense ya. Soalnya Astro itu nggak nambah defense ya teman-teman ya. Kalau nambah defense kan beda cerita tuh. Oke, Saber dapat ya. Nah, Saber udah dapat nih. Mau coba nggak? Coba nggak guys? Double blessing berarti. Gue nggak bisa jual Mike Era sih. Habis ini kita coba lah guys. Sekarang juga boleh. Ya udah, masukin begini. Ini masuk ya. Ini gua clone. Ring. Blessing udah dapat. Blessing Swordmaster gua? Enggak ya? Enggak dapet guys, ini mah yang dari awal gak sih? Iya, yang tadi awal guys. Tuh, enggak dapet tambahan, enggak jadi Blessing Mac Era. Enggak dapet. Soalnya yang digabung hero-nya udah ada blessing-nya sih, jadi enggak bisa waktu itu. Teman-teman ya. Jadi enggak 100% berhasil. Jadi anggapannya tuh mungkin kayak ibaratkan kamu enggak punya blessing. Enggak, karena yang lu gabung udah punya blessing, Vin. Kalau enggak punya blessing 100% berhasil. Masih dapet juga, guys. Clone lagi sama Turret Armor ya. Nah, ini sekarang. Tarik Johnson-nya. Hil. Sering dapat kan? Targetman. Lumayan, guys. Jadi dia dapat targetman kan jadi alot tim kita kan jadi kayak begini kan. Badangnya kenapa double ya ngomong-ngomong ya? Gua double badang mau ngapain nih ngomong-ngomong nih? Ini gua pengen kasih ini dulu. Dapat targetman. Lumayan, guys. Lihat, ntar dapat berapa blessing ya di akhir ya?
Oh bang, telat nggak? Nggak Rio, santuy aja. Ini udah live 2-3 hari nih kok. Kalau kamu telat berkali-kali sehari, bahaya juga ya. Wih, live 3 kali guys ya, sehari guys. Kalau kamu telatnya sampai udah bahaya, Alvin nih, kamu hamil, kuatnya ya. Tuh mentalnya sih kalau menurutku sih. GG sih Alvin nih. Nggak segampang yang kalian lihat by the way nih guys. Nggak segampang yang kalian lihat, gue kasih tahu dulu nih. Nggak segampang yang kalian lihat ya. Ya, karena nggak semua subscriber mainnya di kapan kalian narik PC ya, ya di Blue Stack ya. Gue capek narik 4 balik guys. Kalau main di komputer gampang. Bener dah. Kalau main di HP memang lebih agak susah badang. Sih. Badang, badang, tarik, badang. tarik, beli badang, shred. Blessing, nah, ya. Blessing ini di Astro kali ini teman-teman. Nice banget blessing di Astro. Karena ya. Nama Astro nama era nih dia. Kita bisa bikin 6x6 kalau gini. Lalu ini masih 11 detik. Ayahnya nanti aja lah guys, 11 detik. Halo Araman, bang gue tadi main 8 blessing sekaligus, iya makanya. Tapi blessing kebanyakan juga pusing guys, kayak gue sekarang nanggung loh combo gue tuh sebenernya nanggung banget. Astronya nanggung, Mech Era nanggung kan. Karena gue gak dapet Mech Era guys, dapetnya support. Dapetnya shot man ya. Sampai lupa sama skill Remy, kalau skill Remy gue emang gak sembarang pencet. Skill Remy tuh gak boleh sembarang pencet guys sekarang guys. Sejak abis di nerf gila-gilaan tuh jangan sembarang pencet. Kalian sembarang pencet, kalian tusun coy. Bunuh diri kalian kalau sembarang pencet skill Remy sekarang mah. Beneran? Ya soalnya udah banyak, udah jadi banget formasinya, nggak usah pencet Remy lagi, ya bener. Bener guys, gua nggak bohong. Kalian kalau sekarang pencet skill Remy, apa, secara sembarangan, tusun kalian. Ini Karina ya, Karina dapet nih guys. Karina dapet, gua bakalan masukin dulu kayak begini. Gua harapnya sih dapet lagi sih sebenarnya. Dapet apa guys? Astro, nice! Bisa ya? Nama Astro berarti. Tuh, kayak gini pusing loh. Pusing loh teman-teman. Gak segampang yang kalian lihat loh guys. Mungkin kalian ngeliatnya kayak gampang cuma slot-slot gitu. Tapi waktu gue abis, tiba-tiba udah beres, gue dapet blessing kayak begini guys. Pusing kan? Tiba-tiba gue udah selesai, pusing banget. Lawannya ada yang bintang 4 tuh. Dan kemungkinan untuk suksesnya semakin besar kalau slotnya kita sudah makin mendekati level 8, level 9. Kalau misalkan masih itu persentase blessingnya belum ditulis ya. Sering gagal guys. Kemungkinan masih sering gagal kalau di level kecil ya. Yang belum blessing siapa guys? Haya sama Iritel ya. Gue gak mau masukin dua guys hero-nya guys. Haya atau Iritel aja paling kita gas. Udah 6 blessing tuh. Gila banget ya. Pusing ngatur masukinnya lagi berburu waktu. Setuju banget. Makanya kalau kalian ngerasa ini parah banget, kalian coba dulu guys. Kalian coba dulu. Kalian menang dulu lah. Menang dulu lah. Win streak 10 kali ya. Dengan cara kayak begini. Wah, assassin-nya gak dapet. Baru valid. Satu jadi ayam, oke. Okay. Atau bug, mekanik berarti memang expected karena memang enggak. Di dalam patch notes yang di advanced server ya. Enggak sih, Vin. Dia akan melakukan ini. Mohon maaf gua yang itu doang mekanik. Gua enggak setuju ya, tapi tetap mekanik gua react ya. Tetap kita hargai ya pendapat dia waktu itu ya. Butuh skill dan kecepatan tangan dan kecepatan mikir, guys. Bukan cuma sekedar pindah-pindahin kristal semua sinergi jadi gitu ya. Oke, okay, dia udah naik ke 9 ya di sini ya. Blessing gua 6. Kan? Orang-orang enggak punya blessing karena orang-orang pada enggak tahu trik ini. Ya. Ini gue sharing sama kalian karena gue berani ngadu. Kalau soal kecepatan gini gue masih berani ngadu. Karena bukan bug yang tinggal cuma asal-asal selesai gitu guys. Bang ada channel YouTube nggak? Ada, cari aja Alvin. Bang kalau main Egi cepet naik levelnya, tapi duitnya nggak kenceng. Makanya gue mainnya Remy guys. Duit gue stay di 76, kalau gue jual lagi jadi 69 ya. Lawan Haya Blade Armor. Tentu ya. Haya Blade Armor yang waktu itu meresahkan ya. Waduh ini musuhnya kuat kali loh. Musuhnya siapa sih ini? Ini Haya Blade Armor juga di fix sih waktu itu guys. Gila guys, Haya busanya guys. Stres. Oke. Okay. Nice. Jiki pulang ya. Ini satu Astro kelebihan guys. Gue mau buang siapa Astro yang buat buang badang paling. Buang Iritel. Buang badang juga. Iritel sih. Buang Karina. Iritel paling ya. Buang Iritel lah. Iritel kita nggak blessing ya. Ah benar. Iritel. Kita buang Iritel ya abis ini guys ya. Kita buang Iritel aja guys, karena swordman-nya lebih kepake di double Lancelot. Nanti kalau bisa B3 lebih bagus lagi kan. Lawannya Chou bintang 4. Oh guys, kita udah Red. Pusing lagi, nanti lu mau masukinnya lu pusing lagi guys. Karena semakin banyak blessing semakin susah ngaturnya. Tapi kalau lu jago, lu cepet tangan lu bisa ngatur. Itu bagus gitu loh guys. Bisa buy one ya dia ya. Pusing banget. Gue yakin pusing. Kalau kalian bilang ini cuma semerta-merta tinggal pindah-pindah doang ya, buktikan kalian bisa mainkan dengan stabil. Ketika kalian bisa main dengan stabil berarti oke, kalian benar jago. Karena susah banget, guys.
Lu bayangin ya kalau blessing lu udah 8 guys, ini hero bawah harus harus blessing semua di bawah. Gila kan? Gila banget. Nah, mirror ya. Mirror sama Husklaw kali. Husklaw pinjemin ke siapa, guys? Cyber dulu lah, enggak apa-apalah. Jadi, blessing itu tuh cuma bagus sampai di mid game doang lah gua bilang lah. Selama combo udah jadi kayak gini lu udah sama orang. Punya bintang 3 banyak yang sampai late game bagus, Win. Lu santai aja kalau udah kayak gitu, guys. Enggak perlu dipusing-pusingin gitu loh. Jadi kayak Blade Armor cuma lawannya di sini. Capeknya mid game aja kalau gua bilang, guys. Jangan berlebihan capeknya. Jangan menyusahkan diri kalian di saat tidak perlu menyusahkan diri kalian ya. Dan di sini kuat banget mech eranya 6 dan dia bisa hilang-hilangan terus ghosting-ghosting terus. Lalu di sini ada Karina yang luar biasa tapi dihilang sama Hayabusa mati juga sih. Mati juga. Hayabusanya Blade Armor soalnya. Capek guys di sini, guys. Ini berarti dia di berapa blessing nih? Di 8 ya, di 8 blessing ya. Skill sekarang kita sama-sama enggak bisa nge-skill pusing, guys ya. Kan musuhnya Haya Blade Armor itu yang ngeselin. Tapi kalau dari gua sih gua masih mikir ya, kalian ini antara bug atau memang mekanik, guys. Antara bug atau mekanik. Kalian kasih pendapat kalian, guys. Kasih pendapat kalian menurut kalian ini apa, guys? Bug apa mekanik menurut kalian, guys? Tor. Kalau mekanik tuh benar-benar kayak bikin game-nya susah. Biar kalian tuh kalau butuh kekuatan ekstra mau comeback, karena kalian kalau kalian pikirin masuk akal loh, guys, sebenarnya. Selama ini kalau kita ketemu orang udah bintang 4, kita nggak bisa ngapa-ngapain kan, guys, kan? Dengan adanya kita memanipulasi blessing seperti ini, kita jadi punya chance gitu loh, guys. Kita jadi punya peluang dari yang nggak bisa comebackin Martis bintang 4, Irithel bintang 4. Dengan kayak begini, lu mau repot dikit, lu capek dikit, lu jadi punya kemampuan untuk nge-comebackin mereka, guys. Lu jadi punya kesempatan. Ini pendapat gua pribadi loh ya. Karena gua udah nyobain dan nggak gampang, guys. Menurut gua tuh nggak gampang gitu, guys. Jadi, itu gua anggap sebagai mekanik ya. Tapi di sisi lain bisa dilihat sebagai bug. Soalnya kalau misalnya orang udah Martis bintang 4, kadang-kadang kita nyerah gitu loh, guys. Enggak sih, yang nyerah itu Haya Blade Armor bintang 4, itu nyerah sih, guys. Itu di FM-FM juga semua sudah mengakuinya, guys. Lagi ya. Haya Blade Armor bintang 4 ya, nyerah itu. Ayo, lakukan tugasmu, Saber. Waduh, Sabernya harus mati, guys. Wah, Hayanya ada immortal berat sih ini. Susah kali. Karinanya apakah bisa? Maksudnya serem banget ya. Oke, nyala lagi dong dia. Pusaya. Mortal soalnya. Mantap ya. Red, mati. Belum mantap ternyata, guys, belum mantap. Masih kurang biji asasin. Misalnya di Blade Armor-nya itu, Alvin. Kalau udah kayak gini, gue udah gak bisa ngapa-ngapain Hayabusa gue, guys. Slotnya udah penuh. Bisa, Haya bintang 3, Lancelot bintang 3, comeback sih. Semangat, Alvin. Tapi terlepas dari ini dia ngebug atau enggak ya, menurut dia ya. Alvin emang mainnya jago, guys. Kalian jangan cuma lihat Alvin dari satu video ini aja ya. Kalian lihat video yang lain juga ya. Dia mainnya itu jago, guys. Salah satu kreator yang konsisten nih menurutku nih. Cuman akhir-akhir ini udah enggak main Magic Chess ya. Dia lagi main game yang lain waktu di momen gua ngeriak ini. Cuman dia sendiri tuh kalau lihat playlist Magic Chess-nya itu ratusan, guys. Bikin video Magic Chess tuh ratusan ya. Jadi respect banget gua. Gila, musuhnya jadi kuat banget, guys. Gila, jadi kuat banget ya. Pertanya karena Haya Blade Armor aja tuh, Finn. Kalau enggak lu udah menang dari tadi, Finn. Tadi gak gua kasih item. Sekarang dengan dikasih item dia bisa ngebantu lah. Dia bisa bantu Karina dikit lah, guys. Bisa bantu kurangin dragonnya punya lawan gitu kan. Bisa bakar-bakar dikit, tapi kita masih kalah, guys. Kalah bintang, kalah, gila kalah banget sih. Bintangnya terlalu gila sih dia. Ini kita ketolong bener-bener Karina sih. Kalau bukan hero kita Karina tuh udah mati dari kapan tahu, guys. Haya satu. Ayo Lancelot bintang 3, ya bintang 3 yuk, bisa yuk. Nanti dapat lah, guys. Lens bintang 3, ya bintang 3, semangat. Biar shield-nya pada biar darahnya pada Bentar. Kok bisa gitu? Bentar. Apa enggak usah Aldous? Bentar, dia mindahnya ya. Kalian lihat ya. Ini mouse-nya ya. Kursornya kelihatan di layar kan? Kita pindah cepat no jutsu aja kalau begini. Pindah cepat no jutsu. Coba kita lihat ya. Mouse-nya di situ. Oh, pakai makro tuh, guys. Kalian lihat ya. Mouse-nya di satu tempat. Ini yang keren makronya sih ini sih. Ini pakai programming ya, cuman bisa main di komputer ya. Mouse-nya nggak gerak, tapi hero-nya gerak. Lihat nih. Klik, nah itu ya. Mouse-nya di situ ya, lihat ya. Shred. Hebat.
Itu di channel Alvin doang sih yang bisa sih. Keren. Kita pindahin dulu guys, biar agak buka ruang dulu. Kalau bisa ngincer ke Hayabusanya dulu sih. Hayabusanya bandel banget punya dia guys, kemana-mana. Gak bisa gua apa-apain. Makanya sama Alvin gak sih nama pindah cepat no jutsu ya. Tapi kalau banyak masih banyak mech era yang bisa nge-stop dia ngisi mana sih bagus sih. Iya bagus. Nah ini harusnya menang nggak sih? Ya. Enggak. Kayaknya masih hidup lagi, abis ini hidup lagi, bangkit juga. Wah iya, udah kena si Albert, udah kena si Albert. Karena kita dibantu sih. Ah, tapi sekali di ulti meninggal. Emosi gua. Hayabusa chest, cok. Susah kali, cok. Sabar Vin. Ayo semangat Vin. Thank you. Buku. Kasih ke Nana dulu. Nana, yes. Teman-teman. Ini kita bikin Hayabusa kalau bisa bintang 4, guys. Hayabusa kalau bisa kita bikin bintang 4, teman-teman di sini. Hayanya enggak dijual sih. Sorry, enggak dijual, guys. Ada, guys. Gue yang gak liat tadi guys. Tarik balik dulu, ini gak ada blessing lagi kan. Naikin, blessing please, thank you. Bodo amat, gue gak mau liat sisanya lagi teman-teman. Gue udah waktunya habis teman-teman. Kalau gue gila. Ini double blessing jadinya guys dia. Kita akhirnya jadi tuh 6-6. Swordman jadi 6 ya. Rasa gerah mendaki bukit. Diamond murah, ya di lapak kaskit. Linknya ada di deskripsi di bawah ya. Binan 3 versus binan 3 guys. Blessing kita berapa guys? 8 biji. 8 blessing, mantap Vin. Susah kan guys kan? Waktunya bener-bener habis udah buat itu doang guys. Waktunya udah bener-bener habis buat ngelakuin satu hal itu doang loh. Kalian bayangin guys, satu hal doang loh. Cuma buat satu hal doang guys. Yuk, Haya. Waktunya habis begitu aja loh. Gila sih ini. Nice! Hayanya bintang 3. GG Alvin. 6 Astro, 6 Mech Era. Jadi ini bug atau trik guys, atau mekanik. Kalau dari gua masih megang ini mekanik. Karena nggak gampang guys. Karena butuh skill, butuh kecepatan. Ya itu pendapat aja lah ya, bukan buat dicepatin, udah lewat juga. Dengan aja selesai gitu. Oke. Sekian aja video hari ini, kalau suka sama videonya jangan lupa di share, like, dan juga subscribe. Jangan lupa subscribe juga Alvin, linknya gua taruh di deskripsi di bawah ya. Sampai ketemu di video berikutnya, stay positive and see ya!